Halo semua, guys, balik lagi sama gue yang ikut di video kali. Kita bakal main lagi turnamen Anima Kaiser Evolution 2 sekarang, coy. Ya, kita bakal main turnamen lagi dan gue sudah memilih 16 peserta yang bakal bertanding di turnamen kali ini, coy. Ya, kita akan lihat siapa ya, coy. Oke, sini nih turnamen Anima Kaiser Evolution 2 Nezuko Channel dan ini dia pesertanya. Ada Jamal, ada Spongtif, Blood Dash, King Romy, Arkan, Adrian, Zero, Arya, Misael, Pratama, Leon, Vandrit, Foster, Anya Naga dan Blackmore, guys, ya. Jadi kita bakal langsung aja mulai round 1 ini semuanya sekaligus, coy, ya. Oke, guys, daripada kita langsung masuk ke video, woi. Ini dia Jamal melawan Spongtif ya, guys, ya. Apollo melawan Peregrine. Let's go. Peregrine Falcon menyerang. Jebret. Buh, 5200 pakai Shining Aura, gila sakit banget, cuy. All Miracle keluar, cuy. Oke, keluar Allen XM ya. Let's go. Sama-sama sekarang di one shot. Siapa yang akan menang? Tiebreaker. Tiebreaker. Jadi yang menang adalah Apollo, coy. Apollo di Liger Cup. Si Jamal menang, Spongtif harus gugur, coy, ya. Liger Sniper. Ya, Blood melawan Dash, guys, ya. Let's go. Golden Stag Beetle melawan Courageous Brown Long Earth Bat. Bat. Earth Bat, Earth Bat. Oke, itu dia. Oke, ini dia nyerang ya. Courageous dulu. Brown Long Earth Bat. Pakai Shining Aura. Courageous batuk tuh. Oke, ada peblok, woi, mantep ini. Malah udah Shining Aura itu, sayang banget. Di Allen XP. Sebelum Miracle Attack. Patung Moai, coy. Buset, terus suaranya. Buh, langsung setitik darahnya. Kalau nggak ada Mac Limit, mati tuh dia. All Guts dikeluarkan. Oke, menyerang ya. Courageous Brown Long Irid Bat. Go change. Defense bloknya aktif, coy. Dan Golden Stag Beetle milik Blood berhasil menang melawan Courageous Brown Long Earth Bat milik Dash, coy, ya. Let's go. Iron Sword. Buah dong, keluar angkasa, coy. Mantap jiwa. King Romy melawan Arkan, ini dia, guys, ya. Master Leo, Master Bloom melawan Master Leo, coy. Let's go. Pakai shooting, guys.
Dia mau mengandalkan apa namanya? Mau mengandalkan itu, guys. Mengandalkan Forest Aura berarti. Dia Master Blue nyerang duluan. Tailbeat. Oke, okay, apakah dapat mau Master Attack? Doubling. Oh, dapat Master Attack ya, Master Leo ya. Forest Aura dikeluarin, tapi darahnya masih banyak, coy. Langsung Galleon, berikan kekuatan. Eikun Ivrito. Fokus juga. Fokusnya sakit ya damage-nya ya. All double dikeluarkan, ini dia jurus P-nya si Master Blue. Holy Art. Buduh, sekarat Master Leo. Forest auranya aktif, nambah strength-nya ya. Aduh, Master Leo kayak kalah nih dari Master Blue, guys. Master Blue kemungkinan Master Attack-nya. Okinaru Odi. Fokus 3 biji deh. Udah Master Leo abis, guys ya. Selesai ini, coy ya. Eh, masih hidup, coy. Master Leo punya resurrection. Nani. Gak tahu gua ada Master Leo ada resurrection tadi. Alan FG ada resurrection. Dibalas lagi Master Attack lagi ya. Lumayan isi darah dikit si Master Leo, coy. Oke, sama-sama sekarat nih. Dan pemenang gitu adalah Master Leo menggunakan Griffening the Attack untuk mengakhiri Master Blue, guys. Ya, sayang sekali King Romy harus kalah melawan Arkan, guys. Mantap jiwa. Adrian Knight melawan Zero ya. Ini Master Jumbo melawan Alligator Snapping Turtle. Final round. Alligator Snapping Turtle menggunakan P-nya. Saya ini orang dikeluarin, waduh bahaya buat Master Jumbo, bisa di one shot tapi ada damage limit ya. Mantap jiwa. Gak fokus ya. Waduh. Kalau gak damage limit, mati tuh Master Jumbo. Dan tetap saja Master Jumbo harus kalah, guys ya. Ada guys yang menggunakan Go Change ya. Bujur. Buset.
Balikin lagi dong. Keren juga jurusnya. Oke guys, Zero menang, Adrenaline harus kalah. Arya melawan Mizail, ini dia Kid melawan Caucasus Beetle. Let's go, Caucasus dari Indonesia woy. Strengthnya Kid kalah ya. Sama-sama pakai Sunshine Spirit dong. Slot Jammer punya Caucasus Beetle, signing aura dikeluarin coy. Bahaya nih buat Kid coy. Duar. Bener-bener bahaya kan. Wah mati nih makin pukulin gua. Wah Kid harus kalah langsung coy. Gold chest dikeluarin. Oke guys, jadi pemenang kita adalah Mizail coy ya. Arya harus gugur. Mantap jiwa. Pratama melawan Leon guys ya. Warrior Session Blackbeard melawan Japanese Rhino Beetle. Oke, Warrior Session Blackbeard menyerang menggunakan powernya. Gold change. Sing 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 kah? Sing sing. Lalu yang terakhir. Sing. Gak difokus coy. Wah Japanese Rhino Beetle udah mokat guys ya. Wah all guts. Apakah iya? Dibalas sama Japanese Rhino Beetle masih sekarat Korea Jaya Shen Blackbeard. Gak rest titik juga coy ya. Pasti pakai signing aura no kan? Udah pasti coy. Dan ini low nih titik ya. Ngadu tadi tuh by one kalian. Kalau nggak damage limit udah mati nih. Pasti mati kalau nggak damage limit guys. Tuh. Siapa yang akan dapat? Kayaknya Courageous. Tiebreaker. Oh enggak, ternyata Japanese Rhino Beetle yang dapat tutup coy. Jadi pemenang kita udah pasti Leon ya guys ya. Pertama harus gugur coy. Mantap jiwa. Fandred melawan Foster, ini yang Death Scorch melawan Master Ikaru, siapa yang akan menang coy? Bronze. Stop. Strengnya udah tanya tuh, Death Scorch. Waduh, Death Scorch menggunakan jurus pamungkas ya guys ya. Ankoku Ogi. Hell Jigoku Berserker. Bejir. Jigoku no Roi. Wah udah, Master Ikarus babay udah kena Jigoku no Roi guys ya. Jadi pemenang kita udah pasti adalah Fandred dan F. Foster harus kalah coy. Damage-nya udah gak ngotak ini. Mantap jiwa. Ini dia Anya Nugget melawan Blackmore. Great Hornbill melawan Stack Beetle di pertarungan terakhir guys ya. Let's go.
Let's go. Advent of the Ice Age, Great Hornbill. Super Miracle Attack. Let's go. Langsung setitik darah Stack Beetle guys ya. Tapi Forest Aura sih kalau kedapat sih mantep banget ini. Dan bener dapat guys ya. Walaupun level 3 Forest Aura tetap aja. Gede explosion lali. Jadi cuma nambah strength doang berarti ya. Belum di explosion. Oke, difokus sama Great Hornbill. Tiebreaker. Tiebreaker lagi. Doubling Great Hornbill menyerang. Dah pasti mati Stack Beetle nih guys ya. Shining Explosion lagi ya. Oke, jadi pemenang kita adalah Anya Nugget coy ya. Black Morris gugur. Oke, mantap jiwa. Oke, jadi ini dia pemenang kita di round 1 ya guys ya. Mana lanjut ke round 2, ada Jamal, ada Blood, ada Arkan, Zero, Misael, Leon, dan juga Vandred, dan Anya Nugget coy ya. Dan untuk gugur sayang sekali, next time bisa ikut lagi di turnamen selanjutnya guys ya. Oke guys, nanti di round 2 kita bakal buat di video terpisah. Apakah bisa sampai final, nanti kita lihat aja guys ya. Oke guys, gue Neko, episode coy, bye-bye.